Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fit tarain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya min shadi'il wadil aymani fil buq'atil mubarak. Mubarakah malah ya. Tafsir memang kadang kesulitan mau ora lanjut sih ana pedotan tafsir dijangel kelalen kadang. Falamma ataha nudiya min shadi'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarati ayya Musa inni iki ngonku kurang inni ana Allah muk ana anane ngonku kurang kok inni Allah langsung aduh ya minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma ataha mongko semangsane nekani sapa Nabi Musa ha ing nar ya. Tadi kan pembahasannya Nabi Musa melihat dari kejauhan kayak ada api. Sampai beliau di api yang beliau lihat nudia. Mongko diundang atau ditimbali sapa Nabi Musa min syathi'il wadi saking sisi jurang. Pinggirane jurang atau sisi jurang aja ni bilwati tegese sisi jurang al aimani kang sebelah tengen li Musa kadwe Nabi Musa sampai di api yang beliau lihat tiba-tiba ada suara dari sebelah kanan ya sebelah kanannya Nabi Musa jurang yang di sebelah kanannya Nabi Musa fil buqati ing dalam tanah al-mubarakati kang den berkahi li Musa kadhe Nabi Musa. Karena di situ Allah ngajak ngendikan gampangane karo Nabi Musa. Mulane al-buqah al-mubarakah li simaihi krana krungune Nabi Musa kalamallahi ing dawuhe Gusti Allah fiha ing dalam buqah. Jadi ada suara, suara Allah ya. Suara Allah. Minasyajarati saking wit. Rupane minasyajarati ana rupane iki dadi badal sih. Rupane minasyajarati saking wit utawi lafal syajarah utawi lafal syajarah iku badalun dadi badal. Min syati'in saking kata syati' syati'il wadi mau. Artinya sisi jurang sebelah kanan itu suaranya persis dari pohon yang ada di sebelah kanannya Nabi Musa yang ada di jurang tadi. Bi'adatil jari kelawan baleni huruf jar min syati diulang karo badali minas syajarah mini diulang menah jenenge badal tapi dengan mengulang huruf jar. Lima lina batiha kadwe wite syajarah fihi ing dalam wadi. Jadi di jurang tadi ada pohon. Dari pohon itu ada muncul suara. Muncul suara yang di situ ya Musa inni anallah. Ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Suaranya kayak gitu. Ini kan dibahasakan dengan bahasa biar orang paham. Kalamullah tidak mengandung, ingat kalamullah tidak mengandung huruf dan mbok tau ngerti orang mengandung huruf dan ya
Jadi ini sudah dibahasakan men ngerti maksudnya apa sing didawuhke nang Gusti Allah mung Nabi Musa. Ya. Secara persisnya kalamullah tidak ada huruf-hurufnya tidak ada. Ya. Istilah nangon bahasa tafsir iku nek nangon istilah apa jenenge tafsir iku Gusti Allah menurunkan kedudukannya sampai dengan nganggu bahasanya menungso men paham. Sama halnya dengan ketika orang ngobrol dengan umpama ayam atau kucing. Kalian ngobrol dengan kucing bisa istilah interaksi itu karena kalian tidak menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalau kalian menggunakan bahasa kalian mungkin kucing malah nggak paham. Cing ini takkan dani. Kayak nanggon toples, kayak anak iwak bosok, kayak ya, tidak mungkin paham. Tapi dengan pus pus pus, jadi tahu. Ya, sama halnya Allah di sini terus menggunakan bahasa dibahasakan dengan Al-Qur'an nih. He Musa, ingsun iki Allah pangerane wong alam kabeh. Itu kan menggunakan bahasa biar orang tahu. Ya, persisnya pohonnya itu pohon apa? Wahia. Utawi syajarah iku syajarah tuainabin wit anggur. Ana sing ngandake wit jenenge wit anggur. Ana sing ngandake enggak? Aul laiqin. Lami ditasdid aul laiq atawa wit raspberry. Ana sing ngandake raspberry. Au saj atau suket usaj nama. Bentuknya agak lumayan sedikit ada kayak duri-durinya. Usaj ini saya sudah lihat bentuk pohonnya tapi di Google nggak ngerti ora persis kayak apa. Kalau oleg itu ada yang mengatakan raspberry, ada yang mengatakan blueberry, ana sing blueberry, ana sing blackberry, ya padha bae lah intine iku lho anu telune iku ana yang membahasakan oleg semua itu tiga itu jenis itu raspberry sing warnane abang ngerti blueberry warna biru ana blackberry ora sing nggowe anu tu blackberry kan munculan dulu ya itu semua bahasanya oleg ya lah ala usaj itu bentuknya rerumputan ada kayak buah tapi entah bisa dimakan entah enggak warnanya merah kecil-kecil segini ya itu ada sebagiannya kayak gitu ada yang cuma tumbuh kayak rumput tapi rumputnya rumput yang ada kayak durinya ya delok wae nang nggon Google amen ngerti wong kadang genane kok ora ndeleng ngono ora ngerti temenan wong anu wit tumbe nang kono tok e sampean golek nang Banjar ra ono kayane nang Planjen ya ra ono ya mbok tapi tau temen raspberry nang Planjen rawalo weruh nang Marimas mbok lah iya weruh nang Marimas sing asli wae kena tau roh. Lah iya ora nang mari mas. Mulane saiki apa iso nang ngarepe sampean. Aku wis maras beri biasa jebule mari mas. Ya. Blackberry, blueberry. Aduh, ya. Saiki macam-macam ya Allah. Rasane akeh pol ngasih bingung arep sing dipangan apa mlebu weteng kabeh mah iku. Gregasi manungsa kabeh-kabeh dipangan. Ngono weduse melu dipangan. Ini badan besar mok sampean mangan wedhus apa mangan kar wedhus. Ya ini kan. Lah iya nyate ya nyate. Terus gena-gena ada tembleke dipangan mok ya. Allah jeneng sapa anduke mok dipangan. Lah iya ora geragas kepriwe lah ya. Tapi kena apa sing diciptake Gusti Allah memang diperuntukkan untuk kita ya. Yang penting halal loh ya menurut agama. Kalau ndak halal kita yang geragas ya. Contoh sing haram, getih dikumpulke dadi siji, dadi didih. Itu haram enggak boleh. Tapi kalau tihal boleh, ya. Jadi ampela terus ati boleh. Boleh itu kan aslinya juga dari darah. Tapi yang asli sudah membeku sendiri, ya, bukan karena kita membekukannya. Itu arti dari ulek dan usaj ulek ya pasti dari balik pohon tadi entah yang inap atau ulek atau usaj ini kan perawinya mungkin ragu-ragu pokoknya intinya
dari pohon-pohon itulah, sejenis-sejenis itulah. Ada suara an ya Musa, tegese suarane nang kono, ane an tafsiriyah lo ya. An mane tegese. Tegese he Musa utawi an iku mufassiratun an sing nafsiri la mukhaffafatun ora sing an mukhaffaf minasaqilah. La mukhaffafatun ora nek an mukhaffaf minasaqilah bukan anna yang ditakhfif bukan. Tapi ini tafsiran, makanya maknanya an tegese ngono. He Musa, ini sak temene ingsun, anak yo ingsun wis inna taukid faidai. Terus di kei dhamir fasal faidanya juga taukid lagi. Jadi pemasangan dhamir fasal itu faidanya juga untuk taukid. Inna wa makna inna wa anna li taukidi satu. Ya. Terus ada lagi dhamir fasal. Anak itu namanya dhamir fasal. Itu fungsinya juga taukid. Itu pasti benar, enggak mungkin salah. Benar memang ini anak yo ingsun iku Allahu Gusti Allah. Rabbul alamin kang dadi pangerane wong alam kabeh. Wa an alqi lan tegese nang kono an tafsiriyah lagi nguncalno sira asoka ing tekeniro tongkatiro. Musa temen iki an apa ingsun iki Allah. Ya, ingsun Allah sing dadi pangerane wong alam kabeh. Uncalno tekenmu. Uncalno tongkatmu, lemparkan tongkat kamu. Temenan manut karo perintah Gusti Allah, fa'alqaha. Mongko nguncalake. Sapa Nabi Musa ing aso. Ya, ing aso. Tongkatnya beliau lempar. Ketika dilempar karena balu baru sekali itu, falamma ra'aha. Mongko semangsane weruh. Sapa Nabi Musa ha ing aso diweruhi tahtazu. Hale obah-obah apa aso maknane tataharraku tegese obah-obah apa aso beliau lemparkan tiba-tiba tongkatnya bergerak ka'annaha kaya-kaya sak temene aso iku janun ulo ya jane ulane udah gede ku asline tapi karena begitu gesitnya ularnya maka seperti ular kecil. Nah ulo gede kan biasanya kelelat, kelelet, kelelat. Ini besar tapi gesit maka seperti dianggap janun. Janun ini gede bu, ya tongkatnya kan gede, ya. Ya nek segede ini tongkat, itu ya ulo dianggap gede bu. Sampai ngarani nek ulo setongkat, tongkat kayak wong biasa lah. Kemudian Nabi Musa kan kita tahu jedeknya orang kayak wong saiki, sampai ngukure berkara royan ya kapan arep ya nek seroyan ya tongkate cilik lah cukup kalau Nabi Musa kan besar ya mungkin berapa kali lipatnya orang sekarang lah ya berapa kali lipat umpama enggak sampai seperti Nabi Adam minimal ya setengah wit kerambil lah setengah wit kerambil ya sedubur mbok lah iya tongkatnya logikanya juga besar lah itu dianggap seperti janun disarannya disebut sebenarnya besar itu ularnya ngono diomongke ngono. Cuman dikarenakan geraknya itu gesit sekali, jadi seperti ular kecil. Nang dindi sing gesit iku ular besar apa ular kecil? Jadi ini kan cilik. Berarti mulai dianggepe ngono. Wa ya utawi janun iku alhayatu ula asghiratu kang cilik min surati harakatiha ya. Krana cepete obahe ya krana cepete min bimakna taklil krono cepete obaya hayah atau janu karena begitu gesitnya sampai Nabi Musa merasa takut wala mongko mingu sapa Nabi Musa mudbiran hale wong sing mlayu kabur kaya wingi pas ana anu lindu sampean metu kabeh mboten ha metu mengendi wong nang penjara suci kok metu penjara mesti kunci biasane kabur aku betul cep langsung anak kita gawa metu kaget terus terang lawang banyu nang galon kupik ngono seru kok ya berarti banter ya banter alhamdulillah ya orang ngasih tsunami maksudnya 13 tahun yang lalu kan paling parah kejadian di Jogja nah itu kok terulang lagi cuman kan alhamdulillah ora segede yang dulu tahun 2010 nah, kayak 2010 waduh, kayak ngulang dari nol meneh. Ya.
Tapi genangan dunia ini semakin lama pasti semakin rusak kok. Orang-orang kok terus bentuk kiamat terus piye? Ini kan dikenalkan sedikit-sedikit mentah kaget ngesuk ngono sing arep menangi kiamat rencana kok ora arep menangi. Ora kok teh kepen mati siki. Sing ora. Ora kepen mati siki kiamat mau menangi jane kapan jane? Dia ono rencana tanggal ngono. Ya. Saya berniat mati tanggal segini. Kalau bisa pas lagi sujud sholat, wih mesti karepe ngono. Oke ya. Ono sing kepen lagi minuman-minuman keras? Ndak ada mesti. Ya. Karep ora apa-apa. Ya, arep-arep ya matine kondisi sing paling apik lah. Mungguhe Gusti Allah. Ya. Hariban maknane mudbiran hale mungkur, hariban tegese lunga kabur pergi minha saking hayah atau jan. Walam yuaqib lan ora balik sapa nabi, ora mlengak balik orang wedi patetine. Samane lagi dioyok wong gemblung ngono iku mestine kan ora kepen mademburi ya. Terus mlayu ora pikir ora urus ngono. Ya. Lan ora balik sapa Nabi Musa ayarje tegese ora balik sapa Nabi Musa. Kabur. Nabi be ngono ya. Apa meneh sing kelase dhewek. Ya, iku menampakkan sisi kemanusiaannya jane, ora apa-apa. Men ngerti bahwa sosok Musa walaupun nabi juga manusia ngono. Dadi aja kaget. Lah nek di gawe utusan sekang jenis selain menungso, malah bingung menungsane. Mbamane malaikat dikon dadi utusane menungso ora bingung, malaikat darora, malaikat nggarwora, malaikat duwe syahwat ora. Jajal ora mumet kon ngetutke. Lho nabi mbok kon diikuti mbok jajal sampean Ramadan. Ayo. Kok kantine isnara payu ya mbok ya kantine isnara payu kantine kang halwane ra payu ya lha yen upamane melu nabi mergo apa nabi ya mergo utusane bentuke apa malah malaikat ora mungkin banget makane alhamdulillah utusane nggo menungso ya rupa apa menungso juga te kudu akeh syukure duwe nabi-nabi kok wedi aduh mateng aku urusan ngene iki ya wong jenenge rasa tetep untuk menampakkan kemanusiaannya jane. Fanudia mongko ditimbali sapa Nabi Musa. Ya Musa, he Musa, Gusti Allah sing nimbali. Akbil. Madhepo sira, weh, ora usah mlayu. Bahasane kene. Wala takhaf lan aja wedi sira. Innaka. Sak temene sira iku minal aminina. Termasuk wong sing padha aman kabeh. Aman kowe ra masalah ra apa-apa ulane ra perangan kowe ora islah. Cara nek wong ya kaya wedi. Ya. Itu untuk menampakkan sisi kemanusiaan. Wajar lah. Ya. Mana aja kaget upamane ana piye gedhe ya ngutus santri kan nang kamarku ana ulane is patut-patut bae menungsa tetep sing dilalah santrine ora wedi kan anu biasa ngono iku. Ya. Padahal ulane cilik banget. Ulane persis kayak cecek cilike. Mujene gigu mbok gigu. Lah iya gigu. Nabi Musa terus mandek sih waktu ditimbali kon, "Hei, aja terus kabur. Kene bae kan, Mas." Uslub yadaka fi jaybika takhruj baydha'a min ghairi su' wa'mum ilayka janahaka minar rahbi fadhanika burhanani min rabbik ila fir'auna wa mala'ihi innahum kanu qauman fasiqin. Uslub nglebokno sira adkhil tegese nglebokno sira aja udkhul udkhul iku mlebu sira kalau memasukkan adkhil nglebokno yadaka ing epe-epe ira maknane yad biasane tangan kuli dititokna nang kono alyumna sing tengen maknane yad bi maknal kafi kelawan maknane kafun epe-epee lung nek tangan mbok darani sekang kene tekan kene ku masalahe ya adkhil yadak iku mbok darani sekang kene tekan kene mumet sampean
mulanya kan ditafsirkan kaf. Jadi segini yang masuk ngono. Aja lugu banget maksudnya. Ya. Mumet sampai nek mikir iki dijelaske. Ya yes, men nganggo yat ya ora apa-apa. Karena ini kan satu kesatuan dari tangan, ngono kan bisa. Ya. Yang penting yang jelas yang dimasukkan yang akhirnya tertutup adalah kafunya atau epek-epek atau telapak tangan. Vijay bika ing dalam gulon plambiro. Hua utawi jaib iku tukul komisi gulon klambi wakrojaha lan ngetokake sapa Nabi Musa ha ing yad takhruj mongko metu apa yad metune khilafama ing berbedani barang warna jane maknane kanat kang ana apa yad iku alaihi tetep ing atase ma bayane minal adamati aja udmah nek udmah maknane biasa lawuh adamah maknane warna kulit minal adamati nyatane warna kulit bedoa ya hale putih tapi min ghairi suin saking tanpa elek maksudnya aibarosin tegese penyakit belang. Aibarosin tegese penyakit belang. Nabi Musa kon lebokno telapak tangane ya, disuruh untuk memasukkan telapak tangannya di apa namanya ini? Gulon plambi ya bahasa Indonesianya. Kerah leher ya. Kerah leher. Disuruh untuk memasukkannya, maka langsung keluar warna tangan yang putih. Putihnya putih bersinar, bukan putih yang seperti orang terkena penyakit baros atau penyakit belang kae lho ya. Ngerti mbok ngono kena penyakit belang putih-putih ngene iku. Lah ini kaya kaya pendekar cing ngene. Padang. Ya, padang. Akhri fa dzakhalaha. Mongko nglebokake sapa Nabi Musa ha ing yad. Wa akhrajaha lan ngetokake sapa Nabi Musa ing yad. Tudhi'u hale bersinar atau padang apa yad kasua syamsi kaya sinare srengenge ya tughsi kang metengi atau nutupi apa sua albasara ing mripat jadi sampai kesiluwen gambangane seperti cahaya matahari yang membuat silau mata warnane iku. Jadi sinar putih bukan kayak orang kena penyakit belanda. Beliau masukkan cring. Sapa ya sing senjatane pendekar sing ini terus metune iku sapa ya? Sapa? Ah. Sing wonge limo kalu sing kaya ora tau nonton kartun. Itu loh yang kayak gitu siapa? Alah, ke sapa? Ya. Sing penting mangan sate lah wingi lah kesuwen dipikir temen. Lah ngono pendekar sapa pira usah dipikir temenan. Ya, tapi yang jelas kalian tahu bukan warna tangan yang terus akhirnya jelek. Ih, kan nek wong belangen jebule kan ngono biasane ora belangen cah. Ndak ada wong jenenge belangen kok luar biasa belange ora mesti belangen kok mesti ana wong belangen sampean mesti dadak pandangane piye ngono jajal. Ora wong belangen angkene delemok belang ya tangan wis mulai lagi nang tangan gambar sing jebule belangen mesti ngono ora mungkin ih bagus sih enggak mungkin lah ya. Nah ini Nabi Musa seperti itu sinar shit ngono ya. Jadi seperti cahaya matahari atau bias matahari yang apa membuat silau mata. Watmum lan ngumpulno sira ilaika maring sira dhewe jana haka ing sewiwiro jani tangan mau ya jana itu disebut bahasa kaya manuk karena fungsi daripada jana dan yad itu sama untuk burung ya jana pakainya sewiwi pakai sayap tapi kalau manusia sebenarnya bukan jana tapi tangan ya kenapa bahasanya pakai jana ya minar rohbi ya krono wedi bifathil harfa ini kelan diwaca
fathah huruf loro minar rohabi boleh. Itu kalau dibaca fathah roh dan haknya dua huruf itu. Bi fathil harfa ini kelan diwaca fathah huruf loro yaitu minar rohabi. Boleh juga wasukuni tsani lan diwaca sukun huruf kepindo minar rohbi. Tapi ma'af fathil awali sartane fathai huruf sing pertama wa dhammihi lan dhammai awal boleh minar rohbi, minar rohbi, minar ruhbi boleh. Maknane ya, maknane ayil khaufi tegese wedi. Al hasil kang hasil, hasil itu terjadi ya. Jadi minar rohbi boleh, minar ruhbi boleh, minar rohbi boleh. Yang maknanya ayil khaufi tegese rasa wedi. Alhasil kang hasil min idhaatil yadi saking padange tangan, saking sinare tangan ya boleh. Ya. Jadi ketika Nabi Musa merasa ketakutan melihat sinar yang muncul dari tangan beliau, maka beliau gampangane dianuke meneh ya, falan set balik meneh. Set balik meneh. Ya. Jadi ndak terus sinarnya itu terus ada. Ya. Tapi nek ketika beliau kumpulkan lagi ya di set set wis balik meneh. Ya. Jadi ditutup karo tangan sing kiwa lah gampangane. Ya. Modele ngono carane men kon balik sinar ilang ngene iku ditangkepno meng sing kiwa, itu otomatis sinarnya hilang lagi. Ketika ingin bersinar lagi masukkan lagi ke sini. Set keluar ya. Jadi bisa untuk jalan penerang, beliau kan lagi dalam rangka melakukan perjalanan dengan keluarga kan wingi ceritane. Ya, diwarai nang Gusti Allah cara gawe penerangi ngono iku ya. Guys. Bi antu dakhilaha kelawan yen to nglebokake sapa sira ha ing yad fi jibika, bisa juga dengan ini ing dalam gulon klambira. Ya. Jadi rasa takut itu muncul dikarenakan melihat sinar, ya. Ada dengan cara, kalau disarannya dengan kayak gini hilang lagi sinarnya, kalau di tafsir yang jala lainnya dimasukkan ke tempat tadi yang ketika masuk keluar dengan keluar sinarnya dimasukkan lagi hilang sinarnya kayak gitu. Ya. Nangkene ana loro sih. Kaya intine hilang sinare ngono lah. Ketika merasa ketakutan Nabi Musa sinare banget terangi sisi lo banget ya. Akhire fata'udu mongko bali apa yat ila halatiha maring kondisine yat atau tingkah yat al-ula kang pertama. Jadi ketika kalau logikanya enak sing iki jane ya. Kenapa? Karena tadinya masuk ke sini, keluar keluar sinarnya, masukkan lagi logikanya keluar ya hilang sinar yang ngono kan ya logikanya. Tenang sareng ngono bisa juga ilahil yadil yusroy terus ngono itu hilang ya, silahkan lah ya, intinya hilang sinare lah ya. Ketika ada sinarnya beliau merasa ketakutan karena begitu terangnya, beliau kembalikan hilang lagi sinarnya ngono bae ya. Wa'ubiro lanten takbirake anha saking yat, tapi apa bil janahi kata janah mau. Kenapa kata kudune nggo Nabi Musa mestine nganggut yat, kenapa ditakbirkan dengan kata janah atau sayap tadi lho. Atau kalau dimabni maklumkan wa abara lan akbirake sapa Gusti Allah anha saking yat bil janahi kelawan kata janah atau sing maknane sewiwi. Alasannya apa? Itu wa abara li'annaha krana sak temene yat lil insani kadwe menungso iku kal janahi kaya sayap atau suwiwi li ta'iri kadwe manu. Kenapa ditakbirkan yat kok dengan janah? Karena yang namanya yat bagi manusia itu seperti apa fungsinya? Seperti hanya sayap untuk burung, ngono iku masalah. Makanya ditakbirkan seperti itu. Fadhanika, boleh fadhanika. Ayo bete zaman. Fadhanika, boleh fadhanika. Aduh, ayo siapa sih bisa?
Aduh raisa, ayo raisa. Wanunu min zaini wa taini syudida edon wa ta'widun bidaka usida. Boleh. Fadhan nikah utawi iku karone, maksudnya utawi iki karone. Kok kak mergo sing dikhitabi Nabi Musa diarani kaf huruf khitab. Mergo sing dikhitabi sapa? Nabi Musa. Fadhan nikah mongko utawi karone iki apa? Yad karo aso ya. Bitas didi iku berarti fadhan nikah kelawan diwaca tasdid wa takhfifilan diwaca tanpa tasdid, takhfif enteng. Fadha nikah boleh. Nang Al-Qur'an sing kita waca biasa fadha nikah burhanani. Ndak fadha nikah tapi boleh. Ail aso tegese tekan wal yadi lan tangan. Kedua hal tadi yaitu tongkat dan tangan. Kok fadha nikah aso yad kan muannats deneng nganggo apa? Muzakkar kudune fatan nikah kok raftani ngono lho kok zani. Nah ini diterangkan. Wahuma padahal hale utawi lafal asolan yad iku mu'annasani mu'annas karone wa innama dhukira lan aing pastine ditasdid lho nggih dhukira lan aing pastine den muzakkarake apa al musyaru bihi sing diisyarai apa bi al ya ilaihima maring aso lan yad. Ki tulisan apa? Wa innama dzukira al-musyaru bihi ilaihima terus tulisan apa? Al-mubtada. Bisa itu nih. Al-mubtada ini sing dadi naibul fa'ilim al-musyar ya lah. Wa inna ma dzukira saya ulang wa inna ma dzukira lan ing pastine den muzakarake apa al-musyaru kang digawe isyarah bihi kelawan zanika ilaihi ma maring asalan yat apa al-mubtada mubtada alasane apa litazkiri khabari krana dan muzakara kene khobari mubtada ngono ya. Jadi di sini musyar ilaih ya, yang artinya menjadi mubtada padahal isinya adalah asor dan yad di muzak apa di diberlakukan muzakar padahal kita tahu itu muannats karena alasannya apa karena muzak apa khobarnya berupa muzakar alasannya ngono mulai di muzakar kan cocok akhirnya. Kenapa dimuzakarkan isim isyarahnya kan musyar ilai ya. Jadi sing dadi mubtada isim isyarahe sedangkan khabarnya lafal burhanani rupa muzakar mulane isim isyarahe digawe muzakar ngono ya. Jadi sanajan zanika rujuke tetap mengaso karo yad yang aso dan yad itu lafalnya sebenarnya muannats. Kenapa kok dibuat muzakkar? Karena khobarnya berupa muzakkar. Iku burhanan, iku buktine. Dalil karone, mursalane kang diculake karone, mir rabbika sangking pangeranira. Ila Fir'auna diculake atau diutusake karone, mir rabbika sangking pangeranira. Ila Fir'auna maring rojo Fir'aun, bukan Nabi Fir'aun. Ila Fir'aun amaring Raja Fir'aun wa malaihi lan kelompoke Fir'aun ya pantan atau golongane Fir'aun innahum sak temene Fir'aun wa malaihi innahum sak temene Fir'aun wa malaihi kemiki ya innahum nek resmine sih innahum sak temene Fir'aun wa malaahu nek gawe rujukan sing pas iku kanu ana sapa Fir'aun wa malaihi iku qoman qom fasiqina kang bodho fasikan. Tongkat dan tangan Nabi Musa keduanya adalah sebagai bukti
yang memang itu dikirimkan oleh Allah atau dikirimkan dari Tuhanmu kepada Fir'aun beserta kelompoknya. Karena apa? Orang-orang fasik itu biasanya minta atau menuntut bentuk-bentuk mukjizat untuk bukti bahwa benar Nabi Musa itu adalah utusan. Tanpa adanya mukjizat kayak adanya Nabi Musa membawa tongkat maupun tangan yang keluar dari ini terus keluar sinarnya, mereka enggak akan percaya. Sudah mengeluarkan mukjizat pun mereka tetap enggak percaya. Memang dasar atine wis di stempel, wis di patri nang Gusti Allah sih. Ya. Itu. Jadi penting untuk semua utusan dibawahi berupa mukjizat. Kayak Nabi Musa ana mukjizat tongkat, ana mukjizat bisa apa? Ngetokke tangane sekang gulon klambine metu sinare. Banyaklah Nabi Musa ta ora loro tok, ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga enggak cuma satu Al-Qur'an saja. Banyak loh kanjeng Nabi aslinya. Cuman kan yang paling terkenal dan sampai sekarang masih ada kan itu. Ya, Al-Qur'an. Kanjeng Nabi nyatane dari jari jemari beliau bisa mengeluarkan apa? Air. Masih ingat kan? Nah, itu kan termasuk mukjizat juga, ya. Kanjeng Nabi dengan apa? Mukjizatnya beliau bisa istilahnya nyeduk daharan sing ora entek-entek gara-gara ana sahabat ngejak tapi ora kabeh. Ya, lagi perang Khandaq, lagi gawe Khandaq, Kanjeng Nabi dibisiki, Kanjeng Nabi nggo dahar teng ngene kula, anu gadan iku cempe lah gampangane. Lah Kanjeng Nabi kok malah woro-woro karo sahabat liyane, "Eh, ki ana majaran yo padha." Ya mumet, lah wong ana cempe. Ya opane cempe siji nggo cepondoksene bebas. Rauman paling oleh dengkile tok, Mbok. Lah iya itu Kanjeng Nabi malah woro-woro terus nang Kanjeng Nabi ditunggoni kabeh wis uman malah isi turah. Bayangkan, itu kan mukjizat jenenge. Ya kang Kanjeng Nabi akeh. Ming cuman yang masih ada sampai sekarang ini mukjizat Kanjeng Nabi apa? Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'anul Karim. Jadi penting. Jadi umpamane sampean memang benar-benar umpamane jadi warasatul anbiya kudu duwe, ya, yang mencirikan kalian itu warasatul anbiya. Para ming mergo disebut kiai nganggo udeng-udeng tok ndak. Tapi harus punya ciri. Kiai ya kudu bisa ngaji ngono. Ya ora ming sembarang, ya. Bisa ngaji maknane kita bisa, ya. Qala rabbi inni qataltu minhum wallahu a'lam bish-shawab. Bismillahirrahmanirrahim.